Sementara itu, kejuaraan veteran badminton Fukokyong ke-8 kembali digelar di Jakarta. Kejuaraan antar klub yang diikuti 16 tim dari 10 negara akan diadakan dari tanggal 13 hingga 15 September 2019. Bunsak Ponsana, Taufik Hidayat, Ong Yuhok, dan Bambang Suprianto adalah beberapa nama pemain-pemain badminton top yang akan mengikuti kejuaraan Fukokyong ke-8 yang digelar mulai Jumat pagi di lapangan badminton Taufik Hidayat Arena. Acara pembukaan dihadiri oleh defile ke-16 tim, dan sebelum dimulainya pertandingan pertama kejuaraan, turnamen dibuka oleh pertandingan eksibisi ganda antara Taufik Hidayat yang berpasangan dengan Liliana Natsir melawan Bunsak Ponsana dan Fukokyong. Pertandingan ini sendiri dimenangkan oleh Taufik dan Liliana. Kejuaraan ini merupakan kejuaraan bagi mantan pemain yang ingin reunian antar mantan pemain badminton dunia. Udah buat atlet-atlet senior yang udah pensiun dengan kita mengadakan ini, dan mereka kita jadi buat saya kayak reunian gitu, satu kebanggaan juga bisa nyelenggarain di sini, karena kan kumpul lagi tau yang dari luar, siapa yang dulu pernah di pelatnas, bawa nama Hong Kong, bawa nama Malaysia, oh, ada lagi ini gitu kan. Seangkatan saya misalnya ada Bonsak juga kemarin, ketemu lagi, main lagi berarti ntar kan gitu loh. Jadi yang memang seru gitu ternyata.